dari Mas Kembang Sepatu, ada suatu hal unik, ada layang-layang yang tersangkut di buah pohon, yang pohon itu sendiri tanpa daun-daun, itu kayak ada isyarat bagaimana dia juga peduli terhadap lingkungan, dan seperti layang-layang putus yang perlu perhatian. Dan mungkin ada pesan sesuatu yang tersembunyi yang mungkin itu akan menjadi hal yang menarik karya dari Mas Kembang Sepatu ini. Cukup unik, sangat unik sekali, dan saya sangat terkesan dengan karya Mas Kembang Sepatu. Dan saya kira Mas Kembang Sepatu ini layak diperhitungkan di forum nasional, dan insya Allah mungkin nanti di forum-forum internasional.